Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ketemu lagi sama kita di sini di acara Ngobrol 45. Nah, kali ini agak-agak beda nih. Kita punya bintang tamu. Bintang tamu. Tapi gue seneng banget hari ini. Iya. Yeah. Akhirnya ngobrol ada ceweknya. Nah, seger ya. Seger. Pandangannya seger. Dikit, ya kan? Nggak kayak kemarin. Aduh. Emang, aduh, tampangnya Romernel tuh mesti dihilangin dulu dikit-dikit. Iya bener. Biar banyak bintang tamu, apalagi kalau ada wanitanya kan jadi agak indah gitu. Nah, adem gitu ya. Kemarin mukanya perang semua kan? Yoi, aduh. Oke guys, sore ini kita lagi ada di ACC Studio ya. ACC Cafe and Studio. Cafe and Studio, ini tempatnya oke banget buat bikin podcast nih. Dan kita kedatangan the one and only. Yoi. Dengan... Eh bukan the one, the band and only. Eh the band and only. Pokoknya the only only lah. Dari Bekasi ya. Bekasi juga band. Ya saudara kita juga. Sunshine. Morning sunshine. Oke, okay. Wow, morning sunshine. Okay. Jadi okay. Sinar mentari pagi. Yoi. Yeah. Apa kabar nih morning sunshine? Yoi. Ada G, ada Winnie and ada Multi. Yoi. Oke. Okay. Korek-korek abis hari ini. Nah, sekarang kita minta kenalin dulu dong. Nah, perkenalan dulu dong satu-satu dong. Tadi udah dikenalin. Iya, yeah, kan itu baru. Kamu kalau bisa. Alamatnya. Nah. Oke, ada ini. Iklan. Oke, perkenalan dulu dong dari Mulki kali ya. Dari Mulki. Nah, dari Mulki. Gimana, Mul? Ya, kenalin nama gue nama panjang nih pakainya. Boleh, nama panjang. Aduh, lengkap banget. Biografi. Entar kalau panjang saya kelar. Iya. Oh, jangan. Berarti pendekin dikit. Pendekin. Nah. Panggilannya kan Mulki. Nama panjangnya Mulki. Berarti nama lengkap, nama panjang. Nama lengkap. Ya nama lengkap gue itu Muhammad Mulki Rudiatama, biasa dipanggil Mulki. Kalau di Morning Sunshine ini bagian mukul. Oh, tukang pukul. Drummer ya. Target. Sama kayak lu ya. Iya, yeah, benar. Satu angkatan enggak? Hah? Jangan-jangan sekolah drama sama. Iya. Beda rentan. Satu komunitas. Satu komunitas. Oke. Okay. Jangan dibuka. Nanti. Ditahan dulu. Oke. Oke, nama gue Kirana Weni, biasa dipanggil Weni. Okay. Di Morning Sunshine biasa jadi vokalis. Biasanya vokalis. Biasa jadi vokalis. Biasa bernyanyi. Biasanya bernyanyi. Iya. Cuit gitu. Dan yang paling ujung. Nah. Ge, ayo kenalin Ge. Perkenalkan semua, nama gue Gerhard Aldri Semal Girsang. Gue bisa dipanggil Ge. Gua berperan di sini sebagai basis. Tek dung. Iya. Dan tek dung. Ada satu lagi ya. Iya, ada Mandala namanya. Nah, gitaris. Iya, Mandala. Tapi saat itu berhalangan. Iya, berhalangan. Lagi sakit. Sakit. Kita doainnya supaya sembuh ya. Mudah-mudahan di session berikutnya kita bisa bareng-bareng lah. Ngapain aja. Hal-hal yang positif pasti. Benar. Oke. Mulai pertanyaannya. Oke, sekarang nih mau nanya ini karena band ya. Kita mulai dari bandnya dulu deh. Kenapa sih dikasih nama Morning Sunshine? Nah, tuh. Sinar mentari pagi. Nah. Siapa yang kasih nama itu? Jadi ceritanya begini. Yeah. Begini ceritanya. Geng. Begini ceritanya. Oke. Kenapa dinamakan Morning Sunshine dulu? Nyari nama band susah nih. Nyari nama band susah. Gimana kalau gue itu jadi nama band itu yang harus ada maknanya, harus ada yang ngebuat semangat. Betul. Keren. Makanya kenapa gue sih maksudnya saran dulu anta. Kan saran dulu di grup, nama bandnya apa nih? Yang lain ada namanya ini, nama itu. Terus gue nyaranin kenapa enggak Morning Sunshine? Apa tuh artinya? Sinar matahari pagi. Terus artinya apa? Kan ditanya lagi sama anak-anak. Artinya apa? Coba kalau sinar matahari pagi, kita lihat dari sinar dari paginya dulu. Pagi di mana orang-orang beraktivitas dengan semangat. Terus sinar matahari itu biasanya kalau misalkan matahari pagi itu kata orang sih atau kata yang ahli
itu bagus buat kesehatan. Betul banget. Betul, banyak betul. Vitaminnya. Nah, yeah. Itu mentari pagi tuh ya kan. Yeah. Terus ya makanya ya udahlah gue idein nama Morning Sunshine itu karena banyak ya kalau menurut gue sih ada beberapa manfaatnya kayak pagi itu biar kita tetap semangat, sinar mataharinya itu buat sehat sih gitu. Jadi ya di samping itu selagi kita semangat kita harus tetap sehat. Oh iya, itu emang filosofinya keren. Mantep, mantep. Sinar matahari pagi tuh banyak ngasih manfaat. Betul. Jadi band ini mau ngasih manfaat buat orang-orang di orang sekitar. Benar. Cool. Keren. Yo, lu keren banget sih. Yo. Boleh kita yang pagi enggak benar benar. Iya, tukeran. Jangan dong. Nanti kita alirannya rock lagi. Jangan. Oke. Okay. Sekarang Morning Sunshine sebenarnya awal berdiri itu kapan sih? Nah, jadi ada yang mau? Ayo. Iya, terserah. Kita lanjut. Wait, ini mau ngomong. Kevin ngomong. Enggak, ini mau. Awalnya kapan sih kita? Iya mungkin. Jadi gini, pertemuan jadi siapa, pertemuannya gitu. Gini. Awalnya itu kan sebenarnya sih nggak sengaja. Awal ketemunya nih. Oke, okay, ceritain dari awal. Nggak sengaja. Jadi dulu waktu di kampus, lagi di kampus sih gue udah lulus kuliah. Ada junior yang pertamanya minta cariin GS sama sponsor buat acara pensi kampus. Oke. Okay. Udah gue cariin tuh, udah deh kelar. Mungkin dia mungkin merasa balas budi atau gimana. Bang, gue kasih slot deh lu main. Terus gue bilang, ya gue gak punya band, apa gue? Gue gini aja deh, gue solo drum aja deh, maksudnya minus one. Gue bilang, ya bang jangan. Secara gitu ya, yeah. Solo drum lah ya. Iya, yeah, maksudnya pakai minus one gitu. Tadinya gue bilang gitu mas. Yeah. Jangan bang, maksudnya di sini band semua kebanyakan, gak ada yang solo-solo gitu. Aduh gimana ya? Yaudah deh, gue main. Gue nyabut orang dulu, gue bilang gitu. Oke. Okay. Aduh, gue nyabut orang. Gue jadi dulu sebelumnya di sekolah, gue kan ngajar jadi guru. Oh, jadi sehari-hari guru ya? Iya. Oke. Okay. Kalau kata orang gitu. Iya, kata orang gitu. Senang biasa. Oke. Okay. Ya, terus, jadi di sekolah lama itu gue sempat ngajar. Ngajar ya sekitar setahun atau gimana. Terus setelah itu ada murid yang maksudnya punya potensi. Buat gue, musik ya. Gitu ya. Terus gue juga apa namanya di sekolah itu gue juga sempat bikin band sama dia, band buat pensi juga, pensi sekolah itu, band dadakan juga lah gitu. Setelah itu karena gue udah pindah sekolah, gue pindah ngajar di sekolah yang sekarang. Jadi lo bikin band sama murid ya gitu ya? Iya, tadinya gue bikin band sama murid, jadinya itu gue yaudah gitarisnya murid gue yang lama, okay. Murid gue di sekolah lama maksudnya. Di sekolah lama, yaudah gue cabut gitaris. Aduh, gue udah berdua nih, maksud gue berdua. Iya. Yeah. Vokalis, basis, ini siapa nih? Yaudahlah, di sekolah baru, gue nyari dong. Kebetulan di sekolah baru gue ada Eskul Padus. Padus apa itu? Oh, Padus Suara. Eskul Padus ini, gue ngontak ya cari ke murid gue yang gue kenal dulu, karena gue di sekolah itu baru. Gue kenal, ketua padi siapa? Dikasih lah nomornya Weni. Oh yeah. Gitu. Nah tadinya gak mau Weni niatnya. Oh ada lagi tadinya yang gue mau nyariin orang juga. Nah gitu. Wen, ada gak yang suaranya bagus? Gue bilang, buat jadi vokalis gini-gini. Iya. Nanti deh pas saya cari dulu. Gue mikir, pas dia nyari, kelamaan belum. Persetujuan segala macam. Tapi kan? ntar dulu. Kenapa lo waktu itu gak mau? Enggak, belum gue tawarin. Hah? Belum ditawarin. Iya. Nah, jadi gue minta dulu dia. Oh minta. Dia minta ada yang bagus gitu. Iya, iya. Oke, lanjut. Gue mikir, daripada dia nyari lama, kan nama-nama sekolah kan nyari lama lagi, belum persetujuan segala macam. Gue tembak aja maksudnya. Oh lo nembak gue nih? Aduh. Maksudnya ngajak jadi vokalis. Iya, daripada gue lama. Iya. Yeah. Pasti kan kalau ketua padus bisa nyanyi dong. Iya dong. Benar enggak bisa ketua nyanyi? Ketua padus gitu loh. Minimal bisa nyanyi. Iya. Kalau suaranya ntar belakangan. Iya. Yeah. Ya udah gue tanya aja. Ben, mau enggak jadi vokalis di band saya nih? Band dadakan segala macam, ceritain segala macam. Akhirnya ya udahlah, dia izin orang tua dulu katanya. Iya. Setelah izin orang tua okelah. Kan karena kalau misalkan prinsip gue sih kalau ngeband emang harus izin orang tua, jadi kalau misalkan ke depannya restu lah ya. Iya, ke depannya kalau misalkan apa-apa jadi enak. Gampang lah ya. Ya udah
izin orang tua udah kelar, dibolehin untungnya, alhamdulillah tuh. Gue nggak puyeng itu masih amin sebulan. Setelah itu gue tinggal nyari basis dong. Kalau di band ya mas, kalau di band MS itu sebenarnya kita nggak nyari yang skill jago. Oke. Okay. Yang penting kita nyari nyaman sama masuk obrolannya. Iya. Nyambung lah ya. Nyambung. Yang penting ngobrolnya nyambung. Iya. Urusan skill ntar bisa dibentuk lah. Nah kalau skill kan masih bisa belajar dong. Iya. Gitu. Kita juga mikirnya kita punya visi misi gitu. Mau orangnya siapapun, kalau misalkan orangnya asik enak, ya udah sok. Kalau skillnya dia masih belajar ya kita maklumin lah gitu. Iya. Ya makanya, wah anaknya asik nih. Baru pertama datangnya gitu. Oh, enaknya udah asik, udah ngomongnya segala macam ya. Oke, datang gitu. Weh, asik. Gitu. Enggak kayak gitu. Weh, asik gitu, gitu lagi. Kayak gitu. Ter kayak helper sama gue gitu. Nah. Asik lu, asik, asik. Galan main, gitu. Tiga single. Ya. Nah, lanjut. Setelah itu ya udah si G masuk dijadiin player juga ya udah sampai sekarang gitu. Oke. Okay. Terus gimana G perasaannya waktu pertama kali diajak? Sebenarnya gue kan dulu emang sempet jadi basis di SMA kelas 12 tapi kelas 12 bentar doang. Oh sebentar tuh, nah, sempet ngeband lah ya. Ngeband. Nah terus ya belajar di SMA juga kan, baru juga. Nah udah kan kelas 12 itu kan nggak sampai kelar kelas itu kan semester 2 udah berhenti. Ya pandemi, jadi nggak ada main-main lagi. Oh, jadi stuck pas lagi pandemi itu stuck lah ya? Nggak ada manggung sama sekolah lagi, segala macem. Terus tiba-tiba Binar ini bagi sama mama nanyain, G, lu mau bantuin gua di band ini nggak? Emang kenapa, Bin? Gua soalnya mau mau keluar dulu, soalnya kan gua mau ke Jambi, lanjutin kuliah. Terus yaudah gua coba bantu deh, gua bilang gitu kan. Ya udah kata Pak Muki tadi. Ya udah gua datang ngobrol-ngobrol kenal-kenal kenal. Kalau gua yang nganggepnya mereka ya nyaman-nyaman aja gua sama mereka gitu. Yeah. Ya udah kalau mau nyaman mereka nyaman ya apa lanjutin aja dulu gitu. Iya, betul. Jadi intinya nyaman lah ya. Semua udah personal nyaman. Udah nyaman ya di band. Yeah. Makanya hasil nyaman itu jadi single pertamanya rilis. Enak lagi. Enak ya? Lagi lagunya. Judulnya Rahasia Hati. Nah, kita lihat dulu nih guys, teman-teman Rockernel, teman-teman Morning Sunshine nih. Cuplikannya sedikit. Iya kan? Udah lihat kan barusan kan? Iya. Yeah. Nah, itu adalah single pertama ya, benar ya? Single yeah, pertama. Single ya. Pertama. Nah, pertama. Itu single pertama itu siapa yang bikin? Sebenarnya sih itu tadinya awalnya itu bukan single pertama sih. Tadinya itu pengennya single kedua. Oke. Okay. Oh, berarti udah ada lagu lagi nih ya? Sebelumnya ada. Oke. Okay. Sebelumnya ada lagu buatan Mandala. Tapi karena kita genre-nya pop, pop banget gitu. Yeah. Nah, si Mandala ini buat lagu lebih ke popang. Oh, popang. Tapi masih pop juga ya. Iya. Tapi popang. Ngebeatnya agak-agak. Iya, maksudnya. Man, lagu ini ditahan dulu deh. Apa enggak kita revisi masalah nada segala macam. Soalnya takutnya lagu pertama udah dijejelin begini, takutnya di pasarnya gimana gitu. Pemikiran gitu. Udah, akhirnya gue bikin lagu dong. Jadi itu yang bikin. Eh gue bikin lirik deh, nggak bikin lagu. Oh bikin lirik. Gue bikin lirik kalau lagu mah semuanya. Iya. Kalau aransemennya bareng-bareng. Bareng-bareng. Kebetulan juga berempat ditambah ada dulu session player gitaris satu lagi namanya Gupong. Oke, okay. Sehe dong sama Gupong. 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 Yeah. Teman-teman SMA 17 juga ya. Oh, yeah. Nah, ini ada nih kolaborasi guru dan murid yang patut dicontoh ya. Keren ya, asli unik, unik banget bikin band hubungannya murid sama guru gitu kan. Jarang cuy. Oh jarang banget. Gitu. Kalau gue sih gak mau cuy. Enggak, lagi kayak belum pernah. Baru-baru ini doang gue nemu nih. Iya. Guru sama murid ngeband bareng gitu. Nah iya, makanya itu, iya, itu kan? Unik banget. Iya, gitu, berarti kan? Emang gak ada gap. Cocok jadi guru BK.
Terus udah singlenya udah keluar, video klipnya gua udah keluar. Asik sih menurut gua video klipnya tuh ada alurnya. Nih, tapi sebelumnya gua mau tanya nih, single pertama itu prosesnya berapa lama pembuatan single pertama? Betul. Itu? Recordingnya itu dari recording kan? Iya, dari recording. Bukan dari pembuatan lagu, bukan? Boleh, dari pembuatan lagu boleh. Dari pembuatan lagu, gue lupa masalahnya. Jadi pembuatan lagunya berapa lama, terus dari masuk awal. Recording berapa lama, gitu. Dari awal. Dari awalnya? Dari awal Oktober. Awal Oktober, berarti IG udah masuk tuh ya? Oh iya, ya, tuh. Oktober, kita masih aransemen, terus akhirnya aransemen udah dapet beberapa kali ngerombak. Akhirnya dapet deh di bulan November. Itu ya udah kita paksain ngetek deh, akhirnya ngetek itu di bulan Desember. Oh, Desember. Desember akhir kita ngetek, alhamdulillah terus udah jadi. Nah, kenapa kita baru ngeluarin Maret kemarin? Iya. Nah, kemarin ada beberapa apa ya? Beberapa kendala lah maksudnya. Mungkin pandemi ini salah satu jadi kendala kan. Iya. Yeah. Yang pertama maksudnya kemarin juga pas mungkin kita mau dibarengin sama video klip juga tuh. Pas dibarengin video klip ternyata ada teman kita yang lagi berhalangan juga, mundur lagi. Terus ada pokoknya ada trouble dikit ada lah. Ada aja lah ya, trouble shooting. Ada trouble dikit yang memaksa kita ya udahlah rilis bulan Maret. Tadinya itu enggak mau rilis kalau video klip ya. Kalau untuk digital platform udah fix tuh tanggal 11 Maret. Okay. Kalau digital platform, kalau video klip itu nggak mau tanggal 11, mulanya diundur. Tapi karena nggak tahu ya, maksudnya itu karena apa ya? Nggak tahu pikiran gua atau gimana? Karena mungkin hari itu lagi baik. Kalau nggak salah, tanggal 11 itu tanggal merah. Isra Mirat juga. Gitu. Bagus tuh ya berarti. Gue udah udah mikir kayak gitu. Ya mudah-mudahan di hari baik itu ya ada kebaikan juga buat berkah juga buat band MS. Amin. Gitu. Itu sih Mas. Gitu ya. Sekitar 5 bulan berarti dari November Desember. Ya 5 bulan lah. Okay. Terus itu judulnya apa ya? Rahasia hati. Nah, itu lu bikin yang bikin lirik lo kan? Iya. Itu pengalaman pribadi kayaknya sih apa cuman halu-halu doang gitu loh. Kena Del gitu ya. Basis lo yang sampai mungkin guru enggak berani terus terang gitu. Jadi nembaknya sebagai jadi vokalis aja gitu kan. Udah bareng gini. Ini ceritanya tentang apa? Udah lu nyanyi. Lu enggak bisa cerita ya. Iya enggak. Bisa jadi kan sebenarnya ya. Akhirnya, Bu Weni, yaudah deh. Oke, cerita dikit dong. Okay, itu mo. Cerita tentang pengalaman pribadi atau apa? Jadi sebenarnya benar pengalaman pribadi. Jadi, gue bikin itu karena gue waktu itu pernah satu kerjaan lah. Satu kerjaan. Maksudnya satu kerjaan nih, kalau project ntar ketahuan. Iya, makanya satu kerjaan gitu ya. Kerjaan bebas. Iya, apa aja yang masuk. Yang penting ada cuannya itu. Ada satu kerjaan yang gue pertama kali ketemu dia tuh. Ketemu tuh cewek. Terus pas ketemu cewek ya gue namanya cowok dong, lumrah kan gue tertarik. Terus gue mikir gue tertarik, tapi di satu sisi gue dia itu apa ya, beda hal sama gue, maksudnya beda hal dalam arti dia lebih jam terbang ya, kalau di musiknya jam terbang. Jam terbangnya lebih terbang lah gitu. Track recordnya lebih banyak pengalamannya, lebih lama lah ya, lebih lama. Okay. Jam terbangnya lebih lama. Terus gue mikir, gue kayaknya gak mungkin nih sama doi gitu. Jadi ya gue mutusin gue buat kagum aja deh sama dia. Namanya siapa? Kalau untuk nama gak usah disebutin waktu proyeknya apa, kerjanya. Iya, kalau penting nama ya. Namanya penting. Kalau lo mau tahu namanya itu sebenarnya itu di judulnya. Inisial judul. Rahasia hati. R-H. R-H.
Jadi yang inisialnya RH, RH, lu beruntung banget itu. Lu bisa jadi lagu ya. Tapi gua doain mudah-mudahan lu jodoh sama RH. Amin, kalau itu sih. Iya kan? Bisa lah ya. Bisa lah ya. Mudah-mudahan. Aku yang jawab mulu. Iya, enggak ada tahu. Karena hal-hal doa yang positif tuh harus kita aminin. Amin, amin. Tadinya kan gua juga nanya ini lagu mau judulnya apa? Gua kan ngasih opsi. Kan ada sedikit lirik, ada liriknya kagum. No. Apa mau kagum? Terus gue mikir, ah kagum nggak ada kayaknya terlalu ini. Yaudahlah gue ngambil inisial dari nama tuh orang. Rahasia hati. Ya. Terus gue juga nyempilin tuh, ini rahasia hati. Kata-katanya gue mau simpilin di mana nih kata ya, nih lirik gitu mas. Iya. Mau buat simpilin di mana? Eh dapet lah di bridge. Ya udahlah gue taruh ada selaknya lah ya. Ada selaknya ya. Udahlah gue taruh di bridge. Ya udah akhirnya jadi. Oke. Okay. Okay. Tapi keren tuh lagu keren asli sih. Keren. Sebenarnya gue penasaran sama video klipnya. Gue penasaran pengen nanya ya. Itu video klip itu di take-nya itu di rumah siapa sih? Itu lokasinya. Lokasinya. Nah. Gue pengen tanya rumahnya dulu tuh yang Wina keluar masuk gitu. Oh, Weni keluar ya. Weni, sorry. Weni keluar masuk. Ya jadi dan ada drone-drone-nya juga kayak dilihat dari hati ya, nggak mungkin ada di tower air kan. Pasti itu tinggi banget. Ini drone sih keren sih menurut gue. Nah itu lokasi-lokasinya siapa yang lokasi ini? Waktu di klip itu di mana aja lokasi-lokasinya? Nah kalau sebelum ke klip nih mas story, kenapa jadi dari lagu nih yang gue ceritain tadi jadi lagu ke konsep video klip. Lu lihat ada yang beda nggak? Tadi yang gue ceritain sama konsep video klipnya. Ya kan maksudnya itu di gue ngebahas dulu nih cowokan nih kalau nonton video klip. Jadi di video klip itu kan ceritanya gue belum lihat video klipnya. Lu cerita lah. Ceritanya nih. Cerita. Padahal yang padahal deh. Tapi pura-pura nggak tahu. Iya. Gue jadi cerita gini. Jadi kenapa tadi yang gue bilang jadi gue di lagu itu gue kayak tertarik sama seseorang tapi beda bisa dibilang beda kasta lah. Kalau misalkan gua aplikasi di video klip seperti itu juga terlalu banyak kalau menurut gua. Okay. Nah, gua sempat lihat nih IG-nya mereka, pakai santai. Nih IG-nya ada di sini nih, guys, ya. Tadi follow. Follow tuh IG. Karena lu akan dapat kegiatan-kegiatan dari Morning Sunshine, mungkin ada kegiatan-kegiatan atau gigs-nya atau apapun. Gue lihat kalian baru workshop single kedua, bener nggak? Nah, bisa dibocorin nggak dikit? Single itu kedua. Tuh patternnya musiknya apakah sama yang single pertama? Jika beda sejauh apa sih bedanya? Nah, siapa dan yang kalian bocor? Tuh sebenarnya pattern popnya tuh ke arah siapa sih kalau misalnya punya influencer? Ah, influencer ke siapa kira-kira? Gue terus terang gue miskin banget lah. Pengetahuan tentang pop ya, justru ini gue pengen tahu gitu. Pegi? Ya, yang jawab siapa? Masih belum mulu. Jadi kalau untuk lagu pertama kita kan konsepnya sedih. Kalau untuk referensi dari mana kemarin? Dari Padi apa ya? Bukan ya? Padi bukan. Bukan ya? Bukan. Kalau kita sebenarnya nggak influence ke kalau luarnya sih. Iya. Yeah. Kalau luarnya lebih ke kayak Pink. Oh iya, Pink. Oke. Okay. Bagus banget lah gua Pink tuh. Perasaan Pink deh bukan Padi. Salah. Jauh banget dari. Gimana P? Sama. Sama 4 huruf kok. Ya pokoknya kalau kalau luarnya Pink. Jadi dari sini ada. Kalau dari sini ada sih maksudnya kalau lebih popnya lebih kita lebih ke kayak Sila sama Moka sih. Oh. Wih. Moka. Asik tuh. Dikit Moka. Ngambil Jesse gitu lah ya. Dikit. Iya. Oke. Ngambil tipis dia. Jadi kayaknya kalau Jesse kayaknya influence dari gengnya. Iya benar. Hah? Tidak. Soalnya tadi dia sempat main gitar. Hah? Mainnya Jesse gitu ya. Ya pop-popnya juga pop-pop kekinian lah ya. Asik. Keren-keren sih. Milenial. Kayaknya influencer bisa, kalau menurut gue ya, kalau ditonjolin influencer yang gay bawain tuh kayaknya bagus. Banyak yang suka tuh. Iya benar. Dikit-dikit. Oke. Okay. Sekarang gue mau nanya influencer nih. Iya kan? Di setiap personil pasti ada dong yang mempengaruhi permainannya. Mungkin Weni
penyanyi-penyanyi favoritnya gitu. Vokalis gitu. Nah, dari Mulki nih. Tiga aja, terserah dari luar dan gua dong. Dari G aja. Oh, dari G. Oke. Oke, G. Dari permainan bass lu tuh. Tapi kayaknya kalau G mah gua tahu sih jawabannya. Coba ntar kita samain aja. Iya, coba aja. Oke, dari G. Tiga aja pemain bass yang mempengaruhi permainan lu gitu. Tiga ya. Sebenarnya gua ada suka berapa bass Indonesia dulu deh. Iya, yeah. Kalau gua Indonesia, kalau gua pakai Indonesia aja. Uh-huh. Yang pertama Berry Likomawa. Likomawa. Yang kedua Ibran Depandean. Sama Ron Steven. Itu mah dedengkot semua, men. Itu gua suka. Dan JC itu beberapa. Iya. Kayaknya pakai sih itu ya. Berapa lah. Iya. Tapi ya itulah memang influencer bisa ngelebur jadi Morning Sunshine ya. Benar. Kalau Winnie penyanyi favoritnya siapa sih, Wen? Udah tiga nih. Iya, tiga. Guru ya. Padus. Luar modal lo. Guru Padus. Aduh. Sekali ya. Ketua Padus lo. Iya. Kalau dari Indo ini sih Raisa. Oke. Okay. Raisa sama suka dengerin Yura juga. Asik banget suaranya. Iya. Yeah. Terus kalau dari luar ada laki ini. Bruno Mars suka banget. Oh. Nah, sekarang dari si drummer. Nah. Gue penasaran sama yang ini sih. Nah. Penasaran banget gue. Kalau gue sih dulu sih. Mas dulu kalau dulu sih masih jaman. Dari dulu sampai sekarang lo enggak paham. Tunggu. Apa bedanya influence dulu sama influence sekarang menurut lo? Kalau dulu sih beda. Oh dulu beda. Agak beda, okay. Agak beda. Gini deh, gue bagi dua deh. Dulu lo sukanya sama siapa, sekarang sama siapa? Ah, udah gitu aja. Iya. Kalau dulu sih gue lebih ke nge-punk. Karena pastinya gue pasti kalau nge-punk tau dong. Travis. Nah, okay. Travis. Kalau Indonesianya Eno. Eno. Oke, okay, nah, dua tuh. Terus? Dulu itu gue. Dua itu. Sama dulu juga sempat suka sama Marco Mineman. Dulu. Marco, iya tau. Nah, tapi sekarang yang Travis sama Eno itu bukan ditinggalin sih, bukan gak suka, maksudnya lagi disampingkan dulu buat ya, kepentingan band ya, lain ya, okay. Disampingkan dulu adalah beberapa drummer yang gue suka, contohnya kayak kalau sekarang ini kayak Aaron Spears. Oh, Aaron Spears. Kalau Indonesianya Yoyo sama Agung. Agung Gimbal. Gue denger Aaron Spears gak bener sih. Hahaha. Sama aja kayak drummer Rocker Nail. Yang katanya Aaron Spears, hah? Lu kenal gak? Kagak lu. Sampai browsing gue ya. Oh jadi lu sekongkol. Oh iya sama satu lagi. Kalau luar, drummer Aaron Spears itu sama Mufid. Drummer Michael Jackson. Oke, okay, iya. Untung dia bilang Mufid, kalau Akira Jimbo beneran gue tinggal. Nah, itu lu sama aja ya kan. Jangan-jangan lu satu sekolahan. Pokoknya kalau luar sekarang lagi itu pokoknya Mufid. Oke. Okay. Rupir, kalau Indonesianya Yoyo sama Agung. Oke. Okay. Nah, sekarang gue mau tanya nih buat seband, buat band lo sendiri Morning Sunset. Yang mempengaruhi band Morning Sunset apa namanya? Tadi dari dalam itu kan kayak Ceylon 7 gitu ya, musik-musiknya. Dari luar tadi siapa aja? Pink ya. Sementara ini masih. Sementara Pink. Masih Pink. Oke, nggak ada yang lain. Kalau Pink kan solo, yang gue tahu penyanyi solo kan itu. Iya. Tapi kan gue lihat di beberapa live-nya itu kan dia formatnya band tuh mas. Ya maksudnya apa ya? Lebih cocok sih mas kalau dia kita nggak ngeliat solonya, tapi kita lihat format bandnya gitu format ya, band-nya. Format bandnya keren ya. Format bandnya keren, maksudnya dia juga nggak banyak aneh-aneh sih mas. Maksudnya di format bandnya itu nggak kayak nggak apa ya? Nggak terlalu nonjol-nonjol, ya, skill-skill gitu. Banget gitu ya. Gue buka lebih band ini lebih nggak mau nonjolin skill sih mas, karena pada masih belajar. Iya benar. Oh belajar harus terus. Ya, terus nggak ya, ada habis-habisnya. Iya. Ya, kan. Tapi di personil Morning Sunset sendiri ada yang kursus-kursus gitu nggak sih? Kursus. Vokal apa ya, bass? Pernah kursus pernah. Vokal? Dari SD ke SMP, abis itu berhenti karena ujian gitu. Ujian SMA-nya Padus gitu. Iya, yeah, jadi Padus ketua aja. Ketua Padus. Iya yeah. Pas dah ketua sama guru BK ya. Nih, misalnya nih, gue ada pertanyaan nih. Misalnya nanti pandemi udah kelar nih. Yes. Iya kan, jadwal manggung padat.
Oke. Okay. Amin. Terus ada salah satu yang nggak bisa main, misalnya si Mandala kerja kayak, gitu. Kayak gini. Hmm. Mandala kayak sakit gini. Gitu. Gimana tuh? Kalau gue sih nyikapinnya kalau misalkan kita udah ikut dalam acara itu, udah ikut. Udah sign kontrak. Ya pokoknya apalah itu namanya lah ya. Udah ikut, udah mau regis kayak mau apa itu namanya. Ketika di tengah jalan ada salah satu personil kita yang nggak bisa, salah satu nih. Kita masih bisa cari yang lain, maksudnya session additional player. Yeah, additional player. Tapi kalau misalkan dua, mending kalau pribadi band ini sih kalau dua, kita masih bersuara dulu. Soalnya kenapa? Soalnya kita band cuma berempat. Yang satu nggak ada masih ada tiga dong yang bisa dikenal. Yeah. Masih lebih dari 50% ya. Yeah. Tapi kalau ada dua masih mikir nih, ntar yang dikenal kalau panggung itu moga-moga pecah, yang dikenal cuma misalkan G sama Weni, atau G sama gua, atau G Weni sama Mandala. Kan cuma berdua doang dong, gak ada yang dikenal. Nah makanya itu, kalau misalnya dua masih mikir-mikir. Oke. Gitu. Tapi kalau satu juga, kalau satu kan tadi gua bilang kalau satu bisa diganti session player ya, atau additional. Nah kalau satunya yang gak bisa itu Weni, kita cancel. Oh cancel ya, jadi karena vokalis apa, ya? Ya karena kalau prinsip gua dan teman-teman sih, karena vokalis itu ujung tombak. Kalau bisa, iya. Garis depan, doi. Garis depan. Kalau bisa, gue mau dong masuk Morning Sunshine. Kenapa? Soalnya gue kalau nggak bisa dia tetap manggung. Di Rocker Nell kan begitu ya? Rocker Nell begitu. Gue nggak bisa nih, manggung aja. Yang nyanyi Pierre. Yang nyanyi Pierre kayak siapa? Kayak helper yang nyanyi. Oke lanjut. Kalau prinsip kita. Oke. Kalau ke prinsip kita gitu, karena SMNI kalau kata istilah kata adik main bola strikernya kan, kalau ada striker susah dong ngebolin. Ya maksudnya kalau diganti kita nih bertiga, gua Mandala atau G, kayak misalkan kayak Mas Mansur Fernand ini, sama aja kurang Mas, mendingan. Jadi komitmennya udah dibikin begitu ya. Kalau misalkan Weni nggak bisa, contohnya gini deh Mas. Kalau dari briefing aja deh, dari briefing Weni nggak bisa, mending kita nggak usah. Jangan nggak usah, mendingan digantiin bandnya maksudnya. Diganti band yang lain. Band yang lain. Walaupun Rocker Nell deh. Iya nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa. Kayak gini, dari sistemnya paketan. Kalau MS nggak bisa, Mas Elvar ada panggungan mau nggak? Mau. Acara apa dangdutan? Terus gitu gimana? Hajar. Kenal gue modelnya. Kan. Gue juga gitu Rocker Nell nih. Gue enggak bisa. Mol gantiin gue mol. Rocker Nell manggung nih. Iya kan gitu. Di Eropa. Set. Kalah Daud. Tapi emang gitu ya. Emang kita realistis ya. Kita kerja, kita kuliah. Hal-hal seperti additional yang dekat-dekat sama kita, komunitas itu harus ada. Harus ada. Iya kan? Kayak gue nih. Gue nggak tahu Rocker Nell teman-teman nih bakalan bisa atau enggak setelah pandemi ada gigs panggung-panggung, ya kan? Ya komitmen kita Rocker Nell jalan terus, ya kan? Nah itu yang tadi gue bilang Rocker Nell jalan terus biar nggak ada vokalisnya, pakai nyanyi yang lain. Nah itu nanti gimana memang nanti. Tapi emang karena kita bukan ini ya, masih ada pekerjaan yang lain. Betul. Lah intinya. Kayak itu komunitas penting banget ya, ngeganti-gantiin. Jadi siapa ya, kapan-kapan ya? Kalau helper sibuk, helper 4 band loh. Kan di Bekasi ya, sebagai salah satu band pengusung pop lah. Punya gak sih komunitas pop di Bekasi? Mungkin gak buru komunitas lah, tapi ada band yang bareng satu genre. Sorry to say, biasanya di Indonesia tuh identik sama contoh Britpop genre. Isinya dalamnya Britpop semua. Ya kan? Kalau Rocker Nell diajak juga bingung. Genre kita rock tapi general banget ya. Kalau di sini lebih khusus gitu. Nah, kalau gue pengen tanya sih, ada enggak sih perkumpulan gitu lu sharing khusus genre lu lah. Gitu. Kalau sementara ini kita belum. Belum ya? Paling personal aja, misalnya kayak gue nanya ke drummer pop, Weni nanya ke vokalis. Yang personal gitu sih kalau untuk ke komunitas pop kita belum. Dan belum tahu sih maksudnya ada di mananya gitu, maksudnya belum lebih tepat dan tahu situnya sih gitu. Tapi menurut lo penting gak sih yang kayak gitu-gitu? Penting banget. Penting banget. Karena ilmu itu datang dari mana aja. Betul.
gitu. Jadi komunitas itu penting ya buat lo ya? Penting banget. Penting ya? Lo punya komunitas ya? Hah? Punya dia, ini punya. Gue tanya. Ini mau gue tanya, gimana ceritanya lo bisa jadi ketuanya? Dulu. Iya, gue tau. Pernah, yang ketiga. Kedua. Yang kedua, kedua. Yang kedua, sekarang yang ketiga. Ketiga itu ketua. Yang ketiga lo. Nah, udah ceritanya, bisa jadi ketua drummer ID, kapan drummer ID Bekasi ya? Kapan gabungnya, diajak siapa? Waktu di keempat kan gue udah pernah tanya helper lah. Dia diajak siapa apa? Nah, kalau lo gimana tuh ceritanya? Bisa masuk di ID itu? Yes. Jadi 2015 agak panjang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Makin panjang makin bagus kok. Apa kita nih? Sini. Jatuh salat subuh kita jamaah. Oke. Okay. Jadi awalnya itu gua punya dulu zaman SMA gua latihan. Punya band sekolah latihan di studio di Kemang Pratama. Namanya Viola Jaya. Oke. Okay. Kebetulan yang punyanya itu gue udah kenal, udah akrab segala macam lah dari 2011 sampai 2015. Nah, pada saat 2015 yang punya studio itu kebetulan drummer juga. Okay. Siapa namanya tuh? Namanya Om Erik Surana. Nah, dia waktu itu ngajakin gue, "Mul, lu mau masuk komunitas drum nggak?" Ada siapa aja? Bukan ada siapa aja, sini mul ke rumah gue. Kok kebetulan waktu itu gue nggak bisa datang. Nah, di pada saat meeting lagi nggak tahu pembentukan acara, itu ada Mas Eno Raja, Mas Arif Pek, Mas Noval, Kakak Iko, terus sama Iqmal Tobing. Gue itu kebetulan nggak datang. Terus besoknya atau berapa hari yang setelahnya itu gue daftar jadi anggota. Nah, gue katanya sih, kata mereka-mereka itu yang tadi gue sebutin kecuali Iqmal, katanya gue di situ member pertama. Budi. Katanya. Berarti 001 loh ya. Tapi di ID card gue nolnya udah banyak. Nolnya dong banyak. Terus iya. Belakangnya satu. Anjir lo. 0001. Berarti seenggaknya ke depannya ada 10.000 kan gitu. Iya, benar. Amin. Iya, pokoknya katanya gue member pertama, oke lah. Pas member pertama, singkat cerita, itu ketuanya masih Seno Raja, wakilnya Mas Ari Tipek. Terus setelah itu berjalan 2015 ke 18. Nah, karena mungkin bukan karena mungkin, pas lagi itu pas bertepatan ulang tahun yang ke berapa ya? Ketiga. Ulang tahun ketiga. Terus gue juga, kata mereka-mereka nih yang pembina tadi, gue dibilang aktif, "Mul, lu nyalonin aja jadi ketua, ntar ada pemilihan ketua." Tuh, pasti jadi lah ya. Terus gak tahu, gue gak milih. Gue pas lagi itu, yaudah, kata pembina, "Yaudah sekarang reorganisasi lah bahasanya." Iya. Yeah. Siapa mau jadi ketua? Gak ada yang nunjuk dong, gue juga gak nunjuk. Terus ya udahlah, ditunjuk aja, ada yang nunjuk gua, namanya kalau nggak salah sih Mas Iko nunjuk gua, Mulki aja ya. Terus waktu itu gua, Iko ya, Mas Iko nunjuk gua, terus ya. Terus abis itu calonnya siapa lagi gua lupa itu, kalau nggak salah, kalau nggak, pokoknya gua lupa calon yang lain siapa. Kalau nggak salah ada Dani mah cuma datang doang, terus Dani. Kalau nggak salah ada Alif juga deh. Alif drum. Iya. Yeah. Kalau nggak salah ada Alif juga calonnya. Nah, situ di vote dong. Di vote, ya gue yang jadi. Keren ya. Wey. Nanti keren lo. Akhirnya jadilah di situ. Iya. Yeah, terus ketua drummer ID Bekasi, yeah, yang kedua. Nah, terus selama di drummer ID Bekasi itu apa sih yang lo dapet? Bisa cerita nggak ke teman-teman? Mungkin di Bekasi ini ada drummer, masih drummer rumahan ya kan? Dia masih bingung, gue mau join kemana nih? Nah, itu bisa kemana gitu kan, bisa dikasih tahu. Yeah. Sebenarnya manfaat gue gabung ID Bekasi banyak banget. Kalau dibilang ya, suka duka, banyak, lebih banyak sukanya daripada dukanya. Yeah. Manfaatnya yang pertama, dapat ilmu-ilmu dari gue, bukannya dari kakak-kakak lah, yeah, dari kakak-kakak yang udah lebih duluan masuk industri gitu ya, belajar drumnya, yeah, gitu, dapat ilmu dari situ, terus dapat temen yang banyak, dapat temen yang banyak, ya, terus juga
terus mas-masnya juga itu nggak pelit-pelit. Untungnya alhamdulillahnya nggak pelit-pelit itu. Nah, maksudnya masih berbagi sharing segala macam. Dapat barang murah-murah gitu ya lagi. Nah, cocok. Salah satunya gue dipinjemin. Iya. Terus, ya maksudnya itu. Terus kalau misalkan di komunitas edukasi juga yang pertama tadi sharing-sharing, masih ilmu, terus dapat temen juga, dapat hal yang baru lah. Terus juga ke keluarganya sih, kalau menurut gue sih udah oke lah, maksudnya keluarga banget. Oke banget. Contohnya ya, misalkan dari kayak gue deh ke Mas Silver, Mas, gue nggak punya ini, gue minjem ini dong, dipinjemin. Terus kayak ke Mas Bayu, ketua ID Bekasi sekarang. Oh no, di pojok. Iya, yang di pojok Ono. Iya. No. Yeah. Ntar fotonya gue kasih lihat dah. Mas Bay, gue minjam snare dong buat manggung ini, dikasih pinjam. Ya gitu maksudnya. Jadi terbantu ya? Banyak lah manfaatnya. Buat promo band juga. Nah, disitu ya. Buat promo-promo itu juga banyak yang support di komunitas itu. Pasti ya. Gitu. Jadi teman-teman dari Morning Sunset juga ngerasain impact-nya. Iya. Banyak manfaatnya ya. Mungkin ada yang tergabung di komunitas lain, mungkin bisa cerita. G atau Weni? Gue sih nggak ada. Enggak ya? Belum ada. Oh, belum ada, tapi bakal ya? Bikin aja coba. Bus Bekasi kan? Kali aja bisa jadi penyetus kan? Betul, keren tuh. Gue rasa di sini banyak lah ya. Ntar gue ikut lah, masuk dalam deh. Nah, lu mah basis juga, drummer juga. Gacur. Tapi emang dia gitu. Kalau di Rockernel, ntar dia malas main drum, dia main bass. Drum sama bass doang, tapi yang lain nggak dikasih. Yang lain nggak dikasih. Caur. Nih buat Morning Sunset, gue mau nanya dong, kalau misalnya ada label gitu tertarik sama band kalian sama musik kalian gitu, nah diajakin kerjasama kontrak di major label, gimana tuh? Sikat, apa pikir-pikir dulu, apa wah sorry gitu? Kalau untuk sementara ini kita masih bukannya sama, maksudnya kita kan belum tahu juga maksudnya ntar kedepannya seperti apa. Paling pikir dulu sama nanya-nanya juga yang lebih berpengalaman, maksudnya impact-nya apa, terus juga kedepannya bakal gimana. Bukannya nggak mau ya, tapi lebih sharing dulu gitu loh, takutnya. Jadi mempertimbangkan dulu lah ya. Iya, lebih mempertimbangkan, takutnya ntar kedepannya ada seperti apa, kita nggak tahu. Soalnya kita juga masih baru kan, gitu. Misalkan kayak nanti sharing juga ke manajer MS, Mas Silver kan. Mas ini gimana nih, gue dapet dari label kan gitu. Maksudnya ntar melalui dia. Iya, betul. Gitu, ntar kontak personnya di IG nomor ini sama gue tuh helper kan. Gue juga lagi aja. Pokoknya ke lu lagi. Makanya lu jangan nanya. Nah terus, kan misalnya diajak collab sama band lain. Contoh lah kalau sama genre mah harusnya bisa lah ya. Beda genre gitu. Nah yang cross genre gitu. Cross genre gitu. Kira-kira bersedia nggak? Siap nggak? Ya. Misalnya sama kita deh. Sama kita deh. Misalnya Rockernel. Rockernel kan genre-nya udah beda banget ya. Rock manis sweet gitu lah ya. Jadi kalau gue sih ibarat kata apapun itu, kalau yang positif bungkus lah. Hajar. Bungkus karet dua. Iya, pedes. Iya, maksudnya kalau lebaran dong nih ya. Joy, bisa nih, bisa nih. Gaspol. Oh, waktu itu juga sempat ngobrol ya, Mas. Udah. Kita buat sesuatu yuk berdua antara yang sama Romel. Entah apa yang kita buat gitu. Ya jadi sebenarnya ngobrol ini kan ngobrol 5, ini kita ngundang awal ngundang satu artis lah istilahnya. Artis. Band ya. Ya artis benar, artis seniman. Seniman. Dari Bekasi gitu ya. Untuk kita juga sama-sama saling bisa sharing gitu ya, lintas genre, lintas community mungkin atau lintas daerah, bahkan umur aja belum tentu. Kalau kita kan ya toku-toku lah. Kalau kalian kan enggak, masih muda lah. Iya, kalian yang tua-tua ini ya. Oh iya, kita muda ya? Muda. Iya. Salah. Kita muda loh. Sepantaran. Iya. Nah, ya itulah intinya ya. Ngobrol ini sebenarnya ngobrol-ngobrol manis. Santai-santai sama siapapun. Enggak cuma di musik sih. Tapi untuk pertama mungkin di ngobrol kelima ini sama Morning Sunset. Yang emang band-nya udah lama kita perhatiin. Udah stalking gitu kan. Kepo. Karena apa?
alasan yang kita perhatiin, single kita rilis, single Morning Sunset rilis tuh nggak jauh dari single kita. Rockernel dulu ya? Iya, Rockernel dulu. Rockernel dulu, terus Morning Sunset, terus rilis single kita yang kedua. Ah. Jadi gua masih buka YouTube terus tuh, nongol lagi Morning Sunset. Nongol dari Bekasi, ada juga serangan pajar kan sebelumnya. Iya. Ah itu deketan banget tuh, jadi sama lagi, istilahnya pop sama juga. Nah, Rockernel ini dalam arti gue, Pierre, itu emang memperhatikan environment kita lah, sekeliling kita, band-bandnya apa aja sih. Ada community punk rock juga di mana, di Pondok Gede tuh, mereka juga lagi siap-siap mau bikin single. Nah itu juga kita perhatiin gitu. Kemudian nanti nextnya kita bisa undang siapa aja gitu kan. Nah sekarang pertanyaan mungkin hampir terakhir lah ya. Biasanya kita tanya harapannya, terus kedepannya tuh jangka pendek, jangka panjang, jangka pandang, jangka pendek Morning Sunset tuh mau ngapain sih gitu. Oke lah, dibilang kita lihat nanti. Tapi kan senggangganya nanti itu adalah adalah hasil dari usaha sekarang kan. Nah itu sebenarnya target-target kalian tuh mau seperti apa sih Morning Sunset? Mungkin dari Wina atau Weni. Dari tadi wine mulu. Waduh. Lihat foto itu sih ya. Ini susah diedit lagi kalau salah gini. Jadi Weni NG. Coba dikasih kita gimana ya, harapannya apa? Jangka pendek, jangka pendeknya mungkin ini ya, tetap bikin lagu-lagu kali ya, berkarya terus. Terus juga ada rencana buat bikin konten YouTube juga deh. Oke, jadi YouTuber ya. Apa tuh? Kasih bocoran dikit, bocoran dikit dong. Temanya apa gitu. Ya apa? Ya nanya sama gurunya dulu bro. Iya bener, emang harus sama guru sih ya. Iya. Nonton murid guru soalnya. Ya intinya ada konten lah ya, yang mau dilempar, oke. Terus? Itu jangka pendek ya, bikin konten-konten gitu. Jangka apa lagi? Jangka panjangnya. Apa? Dulu lah, berapa itu penjelasin. Jangan berantem dong. Urusan rumah tangga jangan mari-mari. Apa? Ya paling jangka panjangnya tadi kita yang mau buat EP. EP ya? EP. Itu tahun ini? Insya Allah tahun ini. Wah mantep banget, patut ditunggu tuh guys. Iya, terus patut harapannya ditunggu. Apalagi go internasional gitu. Ya, Why not? Harus loh. Rezeki gak ada yang tahu. Iya itu bener. Itu bagian dari rezeki. Betul. Kita gak tahu rezeki dari Tuhan seperti apa. Terus juga kita gak tahu jalannya seperti apa. Sama harapan gue sih pengennya gini sih. Gue juga sempat udah bilang ke Mas Rafael, ke siapa kita ini, maksudnya gue sebagai MS, mas-mas juga sebagai rockner, jadi kita saling support gitu. Betul, jadi harus misalkan ya gimana band-band itu yang saling support, biar kalau misalkan kalau lagi kita mas rockner promo, kita bantu promo ya, kayak gitu maksudnya, saling support aja. Terus guys, support gak ada ruginya. Iya, benar. Cuma modal jempol. Coba kalau misalkan kalian dari kemarin lihat di Instagram kita berdua tuh, kita saling support dari Rockernel ke MS, MS ke Rockernel, itu saling support. Kenapa? Karena itu sih apa, jalan, kalau menurut gua jalan silaturahmi itu penting. Betul. Oh, jelas. Terus? Ya paling itu harapannya kita bisa saling support aja, maksudnya. Betul. Misalkan kalau misalnya ada panggungan apa, ya kita saling sharing juga. Walaupun kita beda genre kan. Betul. Tetap ngajar. Betul. Gitu. Kita beda genre tapi kita di lokasi yang sama. Itu sih yang jangan ngebatasin diri dengan genre-genre ya. Nah, iya. Mau lo rock, dangdut, segala macam, gas. Gas pol. Oke. Weni. Ah, salam G belum. G. Harapan lo sih G sebagai pribadi, atau lo punya harapan untuk Morning Sunset itu mau seperti apa gitu? Kalau untuk jangka pendek untuk band sendiri ya, bisa lebih produktif lagi. Oke, dalam keren tuh. Dalam apa, garap-garap lagu, garap-garap aransemen segala macem, itu tuh jangka pendeknya lah. Untuk jangka panjangnya ya, bisa tahan lama band ini. Amin. Solid ya. Solid. Jadi keluarga lah ya. Jadi keluarga. Sekarang kan masih pandemi, jadi mungkin lebih aktif untuk ketemu hari setiap minggu kan, setiap minggu. Untuk jangka panjang berarti gue harap setelah pandemi berakhir pun masih terjaga, masih tetap bisa ketemu. Amin. Bisa tentuin satu waktu di mana kita bisa ngejadi bareng segala macam. Yeah. Solid lah band ini. Okay. Lu pernah bikin lagu enggak sih, Ki, di Morning Sunset? Gua. Lu bikin dong.
Gue pengen denger lagu dari. Soalnya tadi petikan-petikannya gue banget. Asik ya? Pop-pop ya? Asik ya? Yeah, asik. Kali bisa bikin kayak Billie Eilish gitu. Wah! Weni yang nyanyi ya kan? Yeah, cocok. Gue belajar dia. Yeah. Nanti video klipnya gue kasih deh tuh air mata yang hitam-hitam keluar tuh. Iya kan? Oke, Bon, ada lagi? Udah, cukup ya. Cukup gitu ya? Ya. Oke. Okay. Ini udah cukup banyak. Hey guys, sebelumnya back, balik lagi. Cek YouTube-nya Morning Sunshine di sini nih. Apa nama channelnya, Mol? Morning Sunshine Official. Morning Sunshine, Morning Sunshine Official. Bisa kalian lihat video klip single perdana ya Morning Sunshine yang judulnya Rahasia Hati. Nah, itu keren banget, ya kan? Terus guys, teman-teman nih habis pandemi yang mau ngadain pensi, nih Morning Sunshine. Siap. Siap, sedia. And follower juga untuk Instagram ya, kita bisa silaturahmi, kita bisa lihat kegiatannya tuh di sini. Di mana? Oke, thank you banget Morning Sunshine ya waktunya. Oke, thank you. Sampai nanti. Rokernel, Helper, dan Permadi pamit. Guys, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.